langkah ke pentas akhir Piala Malaysia di musim 2019 dalam saingan Piala Malaysia. Separuh akhir yang kedua, sepak bola dilakukan oleh tuan rumah Pahang. Nanti Zamudin dan Nariza Ghazali, dua pemain yang membina binting. Wan Zaharul ditunduk keluar oleh Ifuat Akmal. Sedang melihat tadi. Oh, cantik! Sentuhan yang mudah untuk Kedah berada di depan. Yang bijak di sini kalau kita lihat ketika bola itu datang kepada beliau, beliau terus membuatkan satu first touch. Dari situlah kita melihat bagaimana penjaga gol Hamid Lizaz sudah pun terpaku dengan tenangan yang dilakukan oleh Fernando Rodriguez sendiri, kerana beliau merasakan mungkin Fernando cuba untuk mengawal bola terlebih dahulu, tetapi saya rasa tindakan yang betul bijak dilakukan oleh seorang pelancaran. Satu lakukan bahan pekat yang dilepaskan oleh Wan Zaharul Nizam. Kalau kita lihat, satu antara yang terbaik dilakukan oleh Matthew Davis, tetapi sayangnya tanduk mungkin sedikit kuat yang membolehkan beliau cuba memerangkap Ifat Akmal sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana tandukan yang beliau lakukan sedikit kuat membasi palang gol pasukan Kedah. Baru Sumari, dua pemain nak menunggu, percubaan terus melewati palang gol. Telah melihat apa yang boleh dilakukan oleh Wan Zaharul Nizam di Darul Aman. Ya, memang betul. Beliau melakukan satu percubaan yang betul baik sekali. Tiada pemain di depan beliau untuk cuba untuk membuat satu pressing. Tetapi sayangnya percubaan yang beliau lakukan tidaklah berjaya memerangkap. Nampak dari Rizal. Dapat dirapas oleh Dickerson. Lazarus teruskan larian dalam kawasan berhenti. Pelak untuk Lazarus. Ditepis keluar Ifuat. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu tindakan pantas yang dilakukan oleh pasukan Pahang di sini. Bagaimana masa lagi tekanan dilakukan oleh Kedah. Syed Rizal Ghazali, dua pemain yang dapat dilepasinya. Masa lagi Dixon. Oh, jaringan penyaman Dixon Wakame hanya mampu diperhatikan oleh Ifuat Akmal. Di sini kita lihat bagaimana beliau sendiri cuba untuk membuat gerakan itu sendiri. Kita lihat bagaimana beliau cuba untuk melepasi Alves dan cuba melepaskan satu lencongan, satu sepakan lencongan yang membolehkan menewaskan Ifuat pada perlawanan malam ini. Hanya pemasa Zakwan untuk mengejar. Zakwan dapat menapas payah kedudukan ini. Peluang untuk Kedah dan jaringan yang percaya dicipta untuk Kedah kembali mendahului Jonathan Bauman. Tidak mempersia-siakannya untuk membuat clear. Di sini kita lihat bagaimana satu hantaran itu baik dilakukan oleh Badru Bakhtia, tetapi Zakwan, kredit perlu diberikan kepada beliau. Beliau cuba untuk membuat pressing kepada Zubir, dan di situ ketika bola itu hadir kepada beliau, beliau cuba melorongkan bola kepada Jonathan Bowman, membolehkan Jonathan Bowman melepaskan satu rembatan yang mudah menewaskan Helmi Eliza dan juga pertahanan pasukan Pahang. Sembilan daripadanya tidak memberikan sebarang hasil. Pengadar Azam Mazid tandukan dari Dixon, diselamatkan oleh Ifuat Akmal. Bagaimana satu hantaran betul baik dan disambut juga dengan betul baik oleh Dixon Wakame, tetapi sayangnya Ifuat sudah pun bersedia di dalam pintu gol cuba untuk menampan daripada gandingan Matthew Davis dan juga Suarez. Mana ada Matthew Davis, ruang untuk Pahang diletakkan di situ oleh Azam Skaimi. Satu gol yang tercantik dilakukan oleh Lazarus Kambi itu sendiri. Beliau tidak menunggu lama untuk melepaskan satu rembatan dilakukan oleh Asyakir Hamzah itu sendiri. Dan di sini kita lihat bagaimana hantaran lintang dilakukan oleh Peter Davis, tetapi tidak berjaya dikeluarkan oleh Asyakir Hamzah dan membolehkan Lazarus Kambi melepaskan satu rembatan dan menewaskan Ifuat. Uh,
Lazarus Kaimi dengan bijak lepaskan satu rebatan. Pasukan lagi pelak untuk Lazarus Kaimi. Disudahkan oleh Lazarus untuk gol yang ketiga buat Pahang. Lazarus Kaimi, beliau bijak melorongkan bola kepada Lazarus Kaimi. Dan saya rasa di sini kita boleh lihat bagaimana hantaran itu baik dilakukan oleh Di Istawa Kame. Beliau cuba melepasi Daniel Alves. Selepas itu melorongkan bola itu kepada Lazarus Kaimi. Dan saya rasa Lazarus Kaimi tidak menunggu lama untuk melepaskan rematan menewaskan Ifwan. Yang diperlukan sang gelang merah. Suhaimi Mat Hassan mendapat bantahan dari pemain-pemain Pahang dan kali ini mungkin pandangan dari pengadil tambahan yang akan menjadi penentu. Ya, memang betul kalau kita lihat bantuan pengadil tambahan yang penting pada ketika ini ya. Kerana kita boleh lihat pemain-pemain pasukan Pahang cuba untuk memberi ataupun memberi satu patah dua kata. Kerana kita lihat bagaimana sudah pun memasuki gol pasukan Pahang. Kena dari sudut ini agak sukar untuk melihat 3 minit yang diberikan. Risan dari Syakir, masa lagi di sana, lepas kepada Mamadou Soumaré. Lorongan Soumaré diselamatkan oleh Ifwan. Mencemaskan pintu gol Kedah. Tetap rembatan ke arah gol. Dan di sini kita lihat bagaimana walaupun satu tindakan yang betul bijak, beliau menyedari ada Wan Zarul Nizam di situ. Tetapi bagi saya, bila perlu untuk melepaskan satu rembatan, tidak perlu mengumpan bola itu. Kita lihat keseluruhan. Ya, beliau sedang mengawal dengan baik dan sekarang tamatnya perlawanan. 3 sama di antara Pahang dan Kedah di Darul Makmur. 6-6 secara agregatnya. Jadi itu akan menyaksikan kedua pasukan ini terpaksa beraksi di masa tambahan. Akan ada jaringan di awal masa tambahan ini. Pada Bandung Mati ada dan Alves. Jaringan yang dilakukan. Bagaimana hantaran yang dilakukan oleh Bandung Mati dan bagi saya tiada pemain yang mengawal Daniel Alves di situ dan ketika bola itu datang kepada Daniel Alves mungkin Ryan Gulan tidak dapat mengawal beliau dengan betul baik dan di sini sekali lagi Daniel Alves beliau berjaya melepaskan satu rebatan melewaskan Helmi Eliza. Mereka perlu segera melakukannya. Bersama kami dapat peluang dalam masa penalti. Masa lebih kesan akhir ke tengah Muhammad Soumaré. Tampanan yang penting dari Azmir. Tidak percaya Soumaré. Begitu juga dengan Dixon. Dan Dixon diawasi oleh Alves. Tepatkan penalti dengan oleh Di Istawa Kame. Tetapi mungkin di sini ada tarikan sama akan dicari oleh Gulon. Sudutkan sama, jawapan yang sama untuk Pahang mengikat kedudukan. Kerja tenangan yang dilakukan oleh Gulon. Tapi sayangnya bola itu kena pula. Lepaskan kepada Fernando Rodriguez. Mampukah beliau menyempurnakannya? Beliau berjaya. Fernando Rodriguez mendedahkan jaringan yang kelima buat Kedah. Dengan begitu tenang sekali. Nah, untuk Gulan, Dixon. Ada ruang buat Dixon. Tapi sayangnya clearance yang dilakukan oleh Badrul Bakhtia tidaklah begitu kuat dan sekali lagi Gulan cuba untuk melorongkan bola kepada Di Istawa Kame dan Di Istawa Kame dengan berakhir drama di Darul Makmur dengan Kedah mara ke pentas final Piala Malaysia 2019.
10 jaringan yang terhasil, 5 sama di antara Pahang dan Kedah. 8-8 secara aggregat, tetapi kelebihan jaringan yang membawa Kedah untuk ke pentas final.